Siap guys, welcome back to my channel Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang nih requestan lagi dari Sosia Bas, gila baik hati banget ya. Terima kasih semuanya untuk buat dukungannya guys ya di melalui Sosia Bas. Ini balik lagi nih dari para Elf guys, Super Junior, Super Show, tetap Super Show 7 Life and Soul DVD. Ini judulnya Miracle guys, keajaiban guys. Oke, kita react lagi guys. Ini vokal-vokal ini mah udah enggak usah dibahas lagi guys ya. Kita nikmatin aja kalau kayak gini guys. Oke, sebelum kita mulai kirim dulu guys. Ceplok. Ceplok. Oke guys, ini ya ini panggungnya kayak gue belum pernah reaction nih guys ya, yang model seperti ini guys. Tapi gue nggak tahu juga guys, gue lupa ingat juga guys. Kita pakai headphone dulu guys, kita nikmatin guys penampilan dari Super Junior Super Show 7 Life and Soul DVD Miracle guys. Ploki ploki. Oke lagu cepet ya. Wah. Nah yang gue sukanya Super Junior tuh selalu live band guys. Ini kayaknya ini ada mental-mental anak band guys. Soalnya gue pernah dikasih cuplikan tuh Siwon pernah main drum guys. Jago main drum juga bahkan guys. Asik banget. Soundnya asik-asik lagi ya. Ini Sindong punya kerjaan nih guys biasanya guys ya. Oke. Wih gila main gosot gitu. Nice. Oh lagu-lagu slow rock lah ya. Oke, vokal jelas live guys ya. Tuh, kalian lihat nggak sih guys? Ini udah live guys. Lihat pas mereka Yunis guys, kenapa suaranya bisa kompak matinya lagi guys? Mati ya. Setiap kalimat ini gue bingung. Tunggu to be true ya kalau Super Junior guys. Nih, lihat ya. Hop, rapi banget gila. Buset deh. Nggak, soalnya kalau misalnya begitu berarti mereka di sini semuanya guys otaknya sama guys, ngitung biram ya 1 2 3 4 1 2 3 kayak sebenarnya kayak latihan dance guys ya dong. Hey oke okay, mulai hafal gue dikit dikit ya. Ada Siwon, Hichul, oke okay, Sindong ada, Yesung, ini apa Lituk ya. Kesasar gue, belum hafal banget gue. Rese nyanyi santai tapi suara yang dihasilkan ajib guys. Siwon suaranya juga serak-serak gimana gitu guys ya. Serak-serak basah gitu. Gila musik enak banget guys. Asik. Chordnya. Wow. Nggak serius guys, gue mantan anak band juga guys. Jadi kalau ketemu-ketemuin nuansa band ini jadi gimana ya? Gue jujur gue bakal nikmatin sih guys. Kalau misalnya gue bakal nonton show-nya dari si Super Junior guys, gue bisa nikmatin banget. Dengan suara kualitas kayak begini, oke, aman. Asik. Lari vokal stabil ya. Gila ya. Duh bandnya juga rapi sih mainnya. Mulai deh. Ya deh ngaca. Udah oke. Oh nice. Asli gue ngeliat dia kayak artis-artis ini guys ya, aktor-aktor Mandarin gitu guys ya. Dong Hei liat mukanya guys. Candy Law tau gak? Tuh, boom. Gokil, dapat banget personanya guys. Nice. Nih guys, liat nih, singkup guys. Ini ngitung semua, dance, dance, gedet. Ngitung banget mainnya. Vokal juga harus hati-hati juga sih guys. Kalau gak bisa nyasar juga di hitungan. British beat gini. Bam bam bam. Chord juga asik nih. On gitu ya. Damn. Serius guys, ini gue amazing sih maksudnya mereka Yunis tuh bener-bener rapi. Gue enggak tahu nih kayak bisa dibilang playback, tapi gue enggak bakalan pernah tahu juga sih guys karena gue enggak ada di situ. Kalau misalnya di situ mungkin bisa nyaksiin langsung dari line array atau enggak dari speaker itu guys ya. Rapi banget masalahnya guys. Rapi banget tuh. Gila. Kayak satu napas gitu loh guys. Gokil mereka ya. Suju. Oke, gitar mulai nampang ya. Gila cool abis sih, Won. Cool abis guys. Asik bandnya kompak sih. Oke.
Serius guys, gue kalau ngeliat si Won Chanyeol tuh suara-suaranya tuh yang empuk-empuk basah guys ya. Gila sih maksudnya. Nih kalian bisa dengar di sini guys. Nih, sore si Won guys. Punya tempat di hati kita masing-masing sendiri guys. Ada tempatnya guys. Tuh. Wah, pitch-nya bagus banget. Wow. Wah, Yesung nih. Ah, bener kan? Udah mulai khas ya. Digangguin. Suara jadi kayak flanger gitu guys, jadi ditodong mic semua. Operator pusing nih, aduh feedback lagi nih. Operator ini sering gak dimasukin chorus loh guys. Ini perhatiin gak perubahan suara ini guys. Kerrrr, jadi gitu. Panjang banget lagi. Kayak lagu-lagu 1D ya guys ya. Gokil sih. Gila, kayak bercanda cuman nge-skill guys ya. Oh, Sindong. Gokil. Acuh. Overdone guys, overdone dan gila light apa dia punya apa sih? Apa sih kayak petasan guys ya. Gila timingnya pas banget guys. Coba guys, ini gila sih. Coba coba. Oh, pas dikit ya, lepas dikit teman. Gila susah loh guys. Itu operatornya di atas tuh tang 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 pencet tombolnya kayaknya ngikutin dia menghitung deh 1 2 3 4 1 2 3 4. Pusing-pusing tuh. Gokil. Gila kerja sama ini. Semua pihak gokil sih guys. Gila meriah banget ya. Band ini gue seru lagi guys. Eh ada yang gondrong. Oh dancer. Gue pikir tiba-tiba pakai wig kan biasanya suka begitu guys. Setuju guys. Bercandanya gak lazim. Hey. 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 Gila bahasa enak banget tau nih. Deng 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 deng. Oke, naikin lagi double time. Pa, tadis, tadis, nah. Asik. Gokil. Ada ketinggalan lagi, hey, sendirian. Oh, gokil. Suju the best, eh. Entertaining banget, guys. Yesung juara sih vokalnya tadi, guys. Walaupun digangguin, tetap stabil, guys. Ini habis show kali ya. Lagu terakhir gitu ya. Anjir kompak banget. Wah kayaknya gua juga nonton konser-konser sih guys. Seru kayak guys. Hah? Arigato? Ini salah tulis nih guys. Ini kayak di Korea tapi dia makasihnya pakai bahasa Jepang guys. Gue liat Suju guys, gue kan antara kayak mau ketawa tapi tengah-tengah tuh guys, amazing sama ini guys, sama mau ketawa guys. Jadi aneh aja perasaannya guys yang dibentuk sama mereka guys. Gak tau nih image yang disuguin emang punya apa konsep sih guys, keren sih guys, Suju guys. Oke sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris Sainert, bye-bye.